warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 27 September 2019 akan lahirlah dan launching single terbaru daripada Abang, iaitu Kenang. Okay, ingin mengetahui dengan lebih lanjut, kita akan bersama dengan DJ Adi Faiz, DJ Faiz Pelangi FM. Alright, okay. Akhirnya saya pun sampai di Radio Television Brunei. Okey, dan kita akan menuju ke Pelangi FM. Stesen Radio Brunei. Dan bagi kita saksikan, di sini adalah National FM. Di sini ada teman aku di sini. Abang Zamri, ada Jimmy, dan kesemua mereka ini adalah DJ National FM. Okay, kita berkenalan lagi dengan DJ Stesen. Dengan lagu dangdut. Ini adalah Harmony FM. Okay, dan ini adalah DJ-DJ-nya. Sekarang kita ke sebelum ke Pelangi, ada pilihan FM. Pilihan FM. Dan pilihan FM ini adalah DJ-DJ-nya. Ini ke Pelangi FM. DJ-DJ-nya sini semua glamour-glamour. Okay. Okay, ada ni. Ada Alif. Okay. Siapa lagi ada sini? Ada Zulf, DJ N. Okay, Dania, Zati, Zura. Mana DJ seorang ni lagi? Kita ni cari DJ lagi. Ini dah. Okay, so ke Pelangi FM 91.4 FM, 91.0 FM. Hai, selamat datang ke studio Pelangi FM. Lah muka-muka DJ Pelangi, DJ Q, DJ DJ Faiz. Okey, Zana, Zain, Dania, Zulf, DJ Zati lagi, DJ Alif, DJ N, Ashraf, Adade, Didi, Zura, DJ Lydia, DJ Rudy, DJ Dean, DJ Fizz. Cool. Apa? Penting K-pop lah, right? Hello, so masa ni kita ni akan membuat satu interview bersama dengan artis undangan kita ni untuk hari ini, yang mana ia akan membuat satu kejutan buat pendengar-pendengar Pelangi FM. Bukan kejutan lah, tapi untuk memberikan satu hadiah buat pendengar-pendengar Pelangi FM, pastinya juga untuk peminat-peminat Minan Yunus, kerana ada satu lagu khas ditujukan buat semua yang sentiasa memberikan sokongan, dorongan dan banyak membantu Minan Yunus dalam kariernya selama ini. Kenang selepas ini. Janjikan tepat pukul 5 petang ini, yang mana kita akan dapat mendengarkan lagu terbaru dari artis negara kita Brunei Darussalam, yang sebelum ini memang cukup hebat juga dengan singlenya yang pertama, Gelisah,
diterima dengan baik juga oleh pendengar-pendengar kita, bukan sahaja di negara kita, malah di serantau Nusantara. Jadi untuk hari ini, kita ucapkan selamat datang buat Minan Yunus. Hai Adi. Hai, Assalamualaikum Minan. Waalaikumsalam. Selalunya kita akan bersembang dengan urusan kerja yang lain. Betul. Tapi kali ini kita bersembang atas urusan lagu terbaru dari Minan Yunus. Apa khabar Minan? Alhamdulillah sihat Adi J. Saya Alhamdulillah, Alhamdulillah khabar baik. Dan sebelum kita menanyakan soalan-soalan berkaitan dengan lagu terbaru dari Minan, Kenang, mungkin boleh kongsikanlah dengan pendengar-pendengar kita perkembangan terkini Minan. Okey, Alhamdulillah. Saya baru saja pulang daripada Indonesia untuk program Golden Memories Asia. Di sana saya diberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan artis-artis ternama seperti Amy Search, Ruth Suhanaya, Hitiko Sendang dan sebagainya. Jadi pengalaman itu amat berharga bagi saya dan sekarang ini masih sibuk untuk acara seterusnya yang akan berlangsung di Indonesia juga di bulan Oktober. Jadi nantikanlah perkembangan terbaru selanjutnya. Ya, memang sesuatu perkara yang dinanti-nantikan. Kalau tahun lepas, dia juga memainkan peranan yang penting juga dalam satu program reality yang berlangsung di Indonesia. Jadi tahun ini, baru saja pulang dari Indonesia juga dalam satu pertandingan nyanyian juga. Dan akan berangkat lagi ke Indonesia tidak lama lagi. Nantikan apakah cerita-cerita terkini. Dan pastinya juga banyak persoalan yang akan Faiz tanyakan juga kepada Minan Yunus. Jadi sebelum ini, memang tidak dinafikan Minan Yunus aktif juga menghasilkan lagu-lagu untuk artis-artis negara kita. Dan baru-baru ini jugalah baru menghasilkan lagu-lagu untuk diri sendiri. Kenapa? Okey, mungkin kerana satu ingin kepuasan diri sendiri, kerana mengekspresikan apa yang terluah dan apa yang terbuku di hati. Jadi saya mengilhamkan ke semua lirik saya adalah hasil daripada penceritaan diri saya sendiri untuk dikongsikan bersama dengan pendengar. Tapi saya juga masih lagi aktif untuk membuatkan lagu-lagu dengan artis-artis tempatan kita ni. Okeylah, kalau tanya ilham apabila membuat satu lagu, selalunya didapati dari mana? Okey, selalunya ilhamat tu datang sekelip mata. Okey. Kadang-kadang Inda kira ya di mana? Di kapal terbang kah, masakan tidur kah, masakan mandi. Ilhamat tu akan datang secara sendirinya. Jadi masa ni canggih, ada telefon yang boleh merakam. Jadi caraku membuat lagu pun mungkin berbezalah daripada orang lain, di mana lirik dan melodi tu akan selari tu. Terus ada. Wow. Biasa orang melodi baru ada lirik kan? Aninda. Lirik dan melodinya akan selari. Jadi saya akan merakam apa saja bentuk idea dan ilham itu, saya akan rakam dan kemudian saya akan membesarkan lagi dengan memanggil teman-teman saya seperti yang selalu ya, yang berkolaborasi dengan saya adalah Amar Sai dan juga Krun Muhammad, di mana mereka akan memainkan saya alat muzik seperti gitar dan piano. Dan untuk pengetahuan semua, saya memang tidak pandai bermain muzik, jadi saya menggunakan hikmat mereka ini untuk mencari melodi. Dan selepas itu saya akan ke recording studio. Biasanya saya akan bersama dengan Iwan Dinshi, di mana dia memang memahami bagaimana saya bekerja. Jadi Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan mudah. Memang itulah satu kelebihan yang dianugerahkan buat Minan Yunus untuk menghasilkan lagu. Walaupun tidak tahu untuk bermain alat muzik, tapi membuat melodi dan mencipta satu lirik itu memang satu anugerah yang bukan semua orang memperolehi ataupun dapat anugerah ini. Jadi selepas ini, kita akan tanyakan serba sedikit berkaitan dengan lagu terbaru dari Minan Yunus Kenang. Tapi sekarang kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang telah menghantui. Wah, ramai orang. Lagu single pertama dari Minan Yunus, Gelisah. Di kala tukang
Lagunya Gelisah. Dan sekejap saja lagi ni kita akan dapat mendengarkan lagu terbaru dari Minan Yunus bertajuk Kenang. Jadi sebelum kita mendengarkan lagu tersebut, Minan, mungkin boleh kongsikan berapa lama proses untuk Minan menghasilkan lagu ini? Okey, untuk menghasilkan lagu Kenang ini, okey, ceritanya lah dulu lah, sejarahnya. Okey. Sejarah lagu ini adalah saya ingin menghadiahkan lagu ini kepada peminat-peminat, teman-teman, kesayanganku. Jadi dalam bentuk lagu ini mungkin dapat dikongsikan bagaimana perasaannya menyayangi diorang atau. Jadi terlahirlah lagu Kenang. Okey, semasa membuat lagu Kenang ini yang ada Krun Muhammad dan juga Amar Sai. Pada malam itu, dah ada lirik, dah ada melodi. Kami sebenarnya malam itu ingin mencari lagu single terbaru Krun yang akan datang. Juga cipta saya sendiri. Tapi malam itu macam tersasar sikit. Lanjutlah membuat laguku juga satu kan. Sekali malam itu, dia sampai 5 minit tulis lirik. Tulis lirik. And then si Krun and si Amar main piano. Main keyboard. And then lepas itu terlahirlah melodi Kenang itu. Lepas itu beberapa hari selepas itu jumpa dengan Iwan Dinshi. And then kata Iwan Dinshi nya bro, ya, ini genre ni nya belum pernah aku buat katanya. Tapi aku cakap Iwan, aku percaya kau, aku yakin kau adalah seorang music producer yang hebat di Brunei ni, di antara music producer yang hebat di Brunei ni. Jadi aku memberikan kepercayaan arahnya untuk menjadikan, merealisasikan lagu Kenang ini mengikut kehendakku. Dan mengikut kehendaknya, kami kahwinkan dan akhirnya terlahirlah lagu Kenang ini. Baik, tadi ada Minan katakan genrenya adalah sesuatu yang baru untuk EE Studio buat ataupun Iwan. Mungkin boleh kongsikan apakah genre untuk lagu ini? Okey, genre ini memandangkan saya lebih suka lagu-lagu berentak retro ataupun
kata orangnya lagu-lagu throwback. Jadi saya mengilhamkan lagu kenang ini bergenre retro pop. Kalau kita lihat ataupun kita imbas-imbas kembali, kalau dilihat artis-artis negara kita memang tidak ada yang membuat lagu yang berentakan segitu. Kenapa memilih muzik ini untuk dijadikan sebagai taruhan dalam arena muzik tanah air? Okey, cukup simple. Kita ni ramai penyanyi di Brunei dan kelainan. Okey. Setiap apa yang kita ni buat tadi, kita ni mestilah ke depan dan memberikan kelainan daripada yang sudah ada. Jadinya dengan adanya kelainan ini, insya-Allah ada persaingan sehat di antara penyanyi-penyanyi tempatan. Dan secara tidak langsung akan memotivasikan penyanyi-penyanyi ketanian ini untuk melahirkan lagi lagu-lagu berkualiti yang boleh setanding bukan sahaja di negara ketani, bahkan di luar negara. Itu harapan saya lah sebagai seorang penyanyi dan juga komposer lagu, di mana semualah artis-artis ketanian ini dihargailah dorong punya karya-karya ini. Betul, satu aspirasi yang cukup besar buat arena muzik tanah air untuk memberikan ia satu kelainan dari sebelum-sebelum ini. Dan bercakap mengenai dengan kelainan, Minan, mungkin boleh kongsikan apakah kelainan lagu terbaru Minan ini dengan lagu sebelum ini, Gelisah. Okey, kalau Gelisah tu menantikan kan, macam adakah lagu Gelisah ini diterima oleh orang ramai. Dan Alhamdulillah lah, setakat tadi viewers di YouTube 57,000 dan terima kasih kepada fans dan juga sesiapa saja yang meminati lagu Gelisah itu. Terima kasih juga kepada Juan Madial. Alright. Dan untuk lagu kenang ini, kelainannya adalah mungkin vokal semakin matang dan ada perbezaan muziknya juga. Kalau mau tahu lagi, dengar lepasan ini. Baik, saya pasti ramai pendengar-pendengar kita ternanti-nanti untuk mendengarkan lagu terbaru ini. Jadi sekarang kita akan dapat dengarkan terbaru di Pelangi FM, lagu nyanyian dari Minan Yunus bertajuk Kenang. Oh,
Lagu tersebut akan dapat mengubati kerinduan peminat-peminat Minan yang selama ini memberikan sokongan, dorongan dan semangat buat Minan terus berkarya di arena muzik tanah air. Jadi Minan, tahniah. Kita ucapkan atas lagu yang baru saja diperdengarkan buat pendengar-pendengar Pelangi FM. Jadi Minan, ya, harapannya untuk lagu ini macam mana? Okey, harapan agar lagu ini diterima tidak kira daripada semua lapisan masyarakat dan juga umur. Saya juga berharap lagu ini akan menjadi inspirasi dan aspirasi dan motivasi kepada penyanyi-penyanyi tempatan Ketani untuk terus berkarya. Jangan pernah untuk mengalah, kerana hidup ini adalah perjuangan dan pengorbanan, kerana di akhirnya akan ada keindahan di sebalik itu. Wah. Kata-kata yang cukup hebat untuk kita sama-sama renung-renungkan, untuk sama-sama kita ambil kebaikannya. Perancangan Minan di masa akan datang. Okey, perancangannya insya-Allah akan datang. Saya akan berkolaborasi bersama dengan artis Indonesia untuk lagu duet terbaru, dan insya-Allah juga akan diperdengarkan mungkin tahun ini atau awal tahun depan, insya-Allah. Baik, kita doakan yang terbaik. Semoga apa jua perancangan Minan selepas ini akan dipermudahkan, dilancarkan. Ada satu permintaan dari peminat-peminat Minan. Okey. Yang mana kita mau dengarkan Minan menyanyikan lagu terbaru Kenang secara live sekarang. Boleh? Baik, boleh. 3, 2, 1. Ku sayang kepadamu. Aku kasih di jiwaku. Ku cinta kesayanganku. Aku rindu kan dirimu. Wah, jadi sekali lagi kita doakan semoga apa yang direncanakan selepas ini semoga semuanya dipermudahkan, dan semoga juga lagu terbaru ini akan dapat diterima dengan baik, kerana ianya sesuatu yang fresh untuk kita dengarkan bersama, terbaru dari Minan Yunus. Kita doakan yang terbaik juga kepada artis-artis negara kita. Semoga terus berusaha untuk menghasilkan lagu-lagu yang cukup berkualiti. Jadi terima kasih juga kita ucapkan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan lagu terbaru dari Minan. Mungkin ada sedikit kata-kata terakhir buat sesiapa saja yang memberikan sokongan kepada Minan. Okey, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana memberikan bakat yang dan keistimewaan yang ada pada diri saya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya, keluarga yang memahami siapa sebenarnya Minan Yunus ini, yang sentiasa menjadi tulang belakang. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya, walaupun dalam lingkungan yang kecil, tapi saya amat menyayangi mereka kerana merekalah saya terus kuat dan bersemangat. Terima kasih juga kepada sesiapa yang mengenali saya di IG, di Facebook, di mana saja. Saya ingin mengambil kesempatan ini betapa saya sayang kamu semua. Dan kepada Minan Lovers, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana selalu menyokong. Dan yang terakhirnya, terima kasih juga kepada RGS Family kerana menyokong pelibatan karier saya selama ini. Baik, terakhir Minan, mungkin boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar kita macam mana caranya untuk mereka mendapatkan lagu ini, mungkin juga macam mana untuk mengikuti perkembangan terkini Minan. Okey, insyaAllah lagu ini akan ada di platform digital.
Dan juga untuk seterusnya ingin mengetahui perkembangan terbaru, bolehlah mengikuti IG saya Minanunos, MINANNANYUNOS. Dan juga boleh subscribe di YouTube channel Minanunos juga. Dan juga ada di Facebook Minanunos juga. Sama saja semua, Minanunos. Baik, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Minanunos, kepada semua juga yang mendengarkan di Pelangi FM pada ketika ini, akan terus lagi memberikan sokongan kepada artis-artis negara kita. Sekali lagi terima kasih Minan. Terima kasih Dikin. Dan semoga terus berjaya selepas ini. Alright, terus lagi bersama kami di Pelangi FM, station nombor 1 Outdoor. Masih lagi mendengarkan Music Express, music berkualiti, music yang lebih fresh. Pernahkah engkau rasakan yang sama? Yeah. Terima kasih, thank you Pelangi FM. Terima kasih so much kerana selalu, terima kasih Pelangi FM kerana selalu menyokong karya artis-artis Brunei Ketani. Ini adalah merupakan platform di mana artis-artis Ketani boleh berkarya dan boleh maju ke hadapan. Jadi kepada artis-artis Brunei, jangan malu, jangan takut untuk bersaing. Bersaing secara sihat, okay? Dan yang paling penting kepada pada apa pencalonan, sesiapa yang tercalon di Anugerah Pelangi pada tahun ini, okay, saya doakan all the best, semoga berjaya, kalah menang adat bertanding. Yang penting kita akan sentiasa majukan music di negara Brunei Darussalam. Lagu kenang yang memberikan satu nafas yang baru dalam muzik tanah air, kerana ianya bukan sesuatu yang sering kita dengar dari artis-artis negara kita Brunei Darussalam. Jadi tahniah buat Minan juga sesiapa saja yang terlibat dalam menjayakan lagu kenang ini. Dan itulah kita harapkan dari semua, bukan saja pembikin ataupun pembuat lagu, malah artis-artis, untuk lebih kreatif dan memberikan sesuatu itu yang berbeza dari lagu-lagu sebelum ini, untuk arena muzik tanah air akan berkembang dan dapat diterima oleh bukan saja di negara kita, malah di luar negara. Jadi all the best dan tahniah sekali lagi buat Minanunos, kerana lagu kenang memang cukup akan dapat dikenang sampai bila-bila. Yes, silakan. Yeah. Congrats Minan. Okay, dan terima kasih juga kepada DJ Faiz, yeah, kerana sudi interview kami dengan pintar. Walaupun pada dasarnya, kalau biasanya kalau di luar, kami ni suka berkelahi. Berkelahi yang baiklah, okay, berbeza pendapat, tapi akhirnya satu jalan, jalan kebaikan. Tapi hari ini kami dua sok-sok pintar, sok-sok baik dan sok-sok friendly lah bercakap tu. Tapi alhamdulillah semuanya dilancarkan dan all the best buat Minan. Semoga lagu ini dapat diterima dengan baik oleh semua masyarakat. Bila bulan mengambang.